Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di channel YouTube saya, Maniak Tempe Vlog. Jadi saat ini saya sedang perjalanan mudik ke rumah. Sambil mudik, saya mau sesuai judul ya, langsung aja saya mau memberi alasan, mengasih tahu alasan kenapa saya memilih motor ini, yaitu Yamaha MT25, dan juga kelebihan serta kekurangannya setelah pemakaian selama 6 bulan. Langsung aja, jadi alasan yang pertama saya memilih motor ini, yang utama itu saya ingin naik kelas. Jadi sebelum memakai motor ini, saya pakai NVA New Vixion yang advance. Itu hampir 3 tahun ya saya pakai NVA. Terus sudah bosen dengan suaranya 1 silinder. Sebenarnya mau naik 4 silinder, tapi karena budget. Nah, budget itu nanti jadi alasan yang kedua. Nah, jadi jatuh pilihan untuk ambil ke mesin yang 2 silinder. Nah, pilihannya waktu itu ada MT CBR 250R, udah ada ya, karena saya ambil ini tahun 2018 akhir. Terus R25 yang versi pertama, tapi karena saya lebih condong ke versi naked yang stangnya fat bar, nggak suka yang stang nunduk, jadi jatuh ke MT25. Nah, terus alasan yang kedua tadi budget. Sebenarnya budget bisa naik ke 60, tapi karena mau beli macam-macam, mulai dari knalpot, aksesoris dan lain-lain, terus juga saya akhirnya menjatuhkan untuk bayarnya cash, jadi budgetnya turun jadi 50 juta. Akhirnya yang kepilih juga MT, masuk MT25 lagi. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga tadi itu saya nyari yang stangnya baplang, fat bar. Lebih nyaman karena gampang pegel saya, kalau yang stangnya jepit. Jadi pilihan jatuh ke Yamaha MT25 lagi. Alasan ketiga, tetap ke Yamaha MT25. Terus alasan selanjutnya apa ya, udah kayaknya cuma itu doang. Nah, terus masuk ke kelebihan dan kekurangan selama pemakaian 6 bulan. Kelebihan yang pertama, suaranya ya. Mesin 2 silinder suaranya emang gak bohong, lebih enak didengar dari pada mesin 1 silinder. Terus tenaganya juga gede, torsinya lumayan, tapi perlu di kail di RPM atas, kalau di RPM bawah kurang. Terus kelebihan selanjutnya, MT25 ini mesinnya halus, getarannya minim, jadi getaran ke setang itu enggak separah New Vixion. New Vixion itu di RPM berapa itu, RPM atas pasti getarannya kerasa banget. Kalau ini mesinnya effortless banget ya, halus. Tapi di RPM 5000 itu ada getaran sedikit, kerasa banget di stang.
saya baca di blognya IWB Iwan Banaran, itu dia review juga sama, di RPM sekitar 4.000-5.000 itu ada getaran. Terus, oh ya, kelebihan kekurangannya nganu aja ya, bersambung karena sering kelupaan, jadi seingatnya aja. Nah terus kelebihan selanjutnya bensinnya irit, dalam kota itu bisa dapat 2.324, padahal saya udah ganti knalpot racing, CO nya udah naik juga, tapi saya lupa naiknya berapa CO nya itu dalam kota dapat 2.324, sedangkan luar kota bisa dapat 2.6. Luar kotanya camper ya, kadang high RPM, kadang RPM rendah, terus kena macet juga. Itu pernah saya coba Jogja PP Surabaya satu harian, jadi saya ke Surabaya terus balik lagi ke Jogja tanpa istirahat, mau lihat jembatan Suramadu doang di sana. Itu saya dapat 26 km per liternya. Nah, kelebihan selanjutnya mesinnya adem. Kalau boleh saya bilang, dibandingkan Vixion yang saya punya dulu, mesinnya lebih adem ini. Waktu saya buat PP itu ke Surabaya, ke jembatan Suramadu PP Jogja Surabaya, itu suhunya cuma berhenti di 3 bar, nggak naik, nggak turun. Terus di selangkangan ini juga nggak terasa panas sama sekali, beda dengan Vixion. Itu buat dalam kota, duh panasnya. Sebenarnya panas ya, mungkin kalau dibandingkan dengan Moge lebih panas Moge, tapi Vixion lebih kerasa banget dibandingkan motor ini MP25. MP25 itu adem menurut saya. Terus udah saya pasang termo, termometer ini nyambungnya ke radiator. Itu kalau jalan itu cuma 31,4 nih. Kalau berhenti nanti paling berhenti di 78 derajat Celcius. Tapi kalau buat jalan cuma dapat 30-an lah. Jadi mesinnya adem banget menurut saya dibandingkan dengan MT25 Vixion yang pernah saya miliki sebelumnya. Nah, kelebihan selanjutnya apa ya? Tampilannya yang belakang keren, tapi jadi kekurangannya tampilan depannya yang kurang keren. Menurut saya tampilan lampu belakangnya bagus, tapi lampu depannya agak kurang. Tapi kadang-kadang dari sisi lain kelihatan bagus ya, tapi lebih banyak gak bagusnya. Banyak yang ngira ini Yamaha Bison. Kalau di bengkel pasti pada bilang Yamaha Bison baru ya mas, kayak gitu. Terus kekurangannya ya, kelebihannya saya lupa, nanti sambil jalan aja. Kekurangannya saya ingat, kekurangannya finishingnya kurang solid menurut saya dibandingkan dengan Vixion, mulai dari painting terus plastiknya. Menurut saya lebih solid Vixion. Ini apa, cat yang paling kerasa, cat sama kualitas plastiknya. Catnya itu gampang banget kegores. Kalau yang udah agak lecet itu bagian boncenger ini, bagian belakang, kena celana jeans, itu udah baset-baset. Kalau di Vixion saya catnya lebih solid,
nggak Yamaha bahan menurut saya. Yang saya tahu itu Yamaha itu catnya bagus, tapi DMT ini saya ngerasa kurang. Terus plastiknya yang tadi itu, plastiknya nggak enak banget, terutama di bagian tangkinya. Tangkinya kerasa nggak solid kalau di apa, diapit pakai paha. Terus kalau kena lubang atau gronjalan, tangkinya bunyi nyit 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 kayak gitu, nggak enak banget lah. Terus kekurangan selanjutnya, oh ya, masih plastik lagi. Selebor belakang itu full plastik ternyata. Pernah sekali saya bongkar buat ganti lampu sen yang LED, itu ternyata bagian selebor belakangnya itu plastik semua, nggak ada rangka seperti di Saber R15 atau bahkan MX King sekalipun itu ada rangka besinya, jadi solid. Pantesan setelah saya perhatikan itu selebernya agak kiwir-kiwir gitu. Ternyata setelah saya bongkar buat masang itu lampu sein yang LED, ternyata sama sekali nggak dikasih rangka besi, jadi full plastik atas bawah. Bedanya plastik atasnya agak tebel sedikit, makanya kelihatan agak solid. Saya kira sebelumnya ada rangkanya bagian dalamnya, ternyata tidak. Kekurangan selanjutnya buat boncenger itu, boncenger saya itu banyak ngeluhnya kalau buat perjalanan jauh, karena katanya itu joknya keras, tapi udah saya tambah busa. Kekurangannya setelah tambah busa itu, tambah tinggi joknya. Tambah busa, dia bilang udah kerasa lebih nyaman, lebih empuk. Sebelumnya keras banget. Terus tinggi jok belakangnya, tinggi bikin pegel katanya. Itu kalau buat perjalanan jauh, dia kalau pegangan sama saya itu pasti tangannya pindah-pindah posisi, kadang di pundak, kadang di perut, nanti berubah lagi gak pegangan. Katanya pegel banget kalau buat perjalanan jauh. Saya tanya kalau sama Vixen enak mana, katanya enak Vixen jauh kalau buat boncengan. Kekurangan selanjutnya itu RPM-nya, karena ring RPM-nya tinggi itu tenaganya baru keluar di RPM atas. RPM berapa ya kalau nggak salah, sekitar 11 atau 12 ya kalau saya baca. Tenaga sama torsinya itu baru keluar di RPM itu. Dan kalau buat RPM bawah itu agak ngoyo mesinnya. Gak seperti Vixen yang overstroke single silinder ya. Itu kalau di RPM bawah nonjok banget. Tapi kalau di ini butuh RPM tinggi baru kerasa tenaga sama torsinya. Tapi enaknya itu tenaganya gak habis-habis. Ya kas 2 silinder overbore ya, kayak gitu. Jadi buat yang sering dapat jalan tanjakan, pinter-pinter aja mindah gigi. Kalau enggak ya enggak kuat tanjak. Kalau tanjakannya tinggi terus salah pindah gigi. Kekurangan selanjutnya, pindah giginya kurang halus, kadang kasar banget, ada bunyi cetak cetak gitu, cetak, tapi kadang halus, nggak kerasa kalau pindah giginya itu udah pindah, aneh, mungkin karena belum apa itu, asisi slipper clutch ya,
Mungkin kalau di R15 yang V3 saya juga belum pernah nyoba motor yang assist slipper clutch, jadi nggak bisa tahu gimana rasanya. Tapi persis lah kayak Vixion, itu juga kasar banget, cetak-cetak kayak gitu. Mungkin kualitas oli juga berpengaruh ya. Saya cuma pakai ya Malup Super Sport, nggak pakai motul-motulan karena budgetnya terbatas. Oh ya, masuk kelebihan lagi ya. Kelebihannya cash motor naked yang mesinnya gede, jadi keker banget kalau dilihat dari samping. Kalau Vixion kan mesinnya kecil bagian head cylindernya, kalau ini gede banget. Terus yang selanjutnya itu gak ada kopong sama sekali di bagian mesinnya. Kalau Vixion ada di bagian belakang head cylinder, CBR 250RR ada kopong di belakang silindernya. Itu katanya karena mesinnya lebih kompak jadi lebih kecil. Katanya seukuran mesin 251 silinder ya, nganu headnya, dua headnya itu, saking kompaknya mesinnya CBR 250RR, jadi malah kelihatan kecil kalau pas dibuka. Gak dibuka pun itu ternyata di belakang fairing saya pernah lihat itu ada sedikit rongga. Kalau ini enggak, jadi kelihatan keker banget lah. Nah, kekurangan selanjutnya mungkin ini enggak, mungkin ya enggak menimpa semua user MT, tapi saya tertimpa kekurangan itu, yaitu bagian lampu depannya ngembunnya itu kalau pas hujan-hujanan, setelah hujan-hujanan itu ada sedikit embun di bagian bawah. Tapi kalau misalnya udah dibiarin sebentar, embunnya hilang. Kalau nggak hujan ya nggak ada embunnya, cuma keluar pas setelah hujan berembun bagian lampu depannya. Kekurangan selanjutnya, lampunya nggak full LED, yang LED cuma di lampu remnya doang. Lampu utama, lampu kotanya LED. Nah, lampu utama sama lampu senya belum LED. Sayang banget. Kekurangan selanjutnya itu engine brake-nya kerasa banget. Entah mengapa, menurut saya kerasa banget ya. Kalau misalnya habis high RPM itu langsung kerasa banget engine brake-nya. Mungkin emang lebih bagus kalau misalnya dikasih fitur assist slipper clutch, jadi nggak terlalu kerasa banget engine brake-nya. Terus kekurangan yang berikutnya, radius putar MT25 ini yang saya rasain itu kecil banget. Jadi buat yang mau putar balik sedikit butuh agak tricky. Motornya susah ditekuk. Yang saya rasain itu radius putarnya yang kecil. Terus kayaknya karena arm belakang itu panjang, lebih panjang daripada bodinya. Saya ngerasain itu roda belakangnya kayak ketinggal, jadi ketinggalan gitulah rasanya dibandingkan dengan Vixion. Terus CB150R yang sama-sama naked ya, saya bandinginnya lebih gampang ditekuk itu. Jadi kalau buat U-turn, belokan yang U itu
agak susah ini karena makan tempat, makan jalan. Kalau mau belok U-turn, kalau di Vixen enggak, CB 150R saya pernah coba juga enggak enak banget kalau ditekuk lah, persis kayak motor bebek mungkin ya. Tapi kalau dibandingin motor matic ya masih enak, motor matic itu ditekuk gampang banget. Tapi kalau ini sudut putarnya kecil banget, itu yang saya rasain. Saya ingat kekurangan selanjutnya. Kekurangan selanjutnya itu kekurangan pas saya mau beli MT ini. Jadi ini kekurangan dari pihak Yamaha selaku dealernya dan selaku dealer, selaku pembuat motor ini dan dealernya Yamaha yang menjual di kota saya. Jadi setelah saya putuskan untuk meminang MT, saya datang ke dealer buat inden. Karena saya tahu ini harus inden, tapi ternyata indennya 3 bulan kata salesnya. Nah, setelah saya inden 3 bulan, ternyata motornya enggak datang. Saya telisi, saya tanya-tanya, katanya salesnya itu motornya belum ada. Warna yang saya cari enggak ada, cuma ada warna hitam, full hitam. Yang saya cari warna biru sama yang ready itu warna abu-abu orange, abu-abu peleknya yang orange. Terus saya coba cari info lain dari kepala dealernya, saya cari-cari nomornya, saya dapat nomor kepala dealer Yamaha di kota saya yang saya inden itu. Katanya saya belum membayar duit uang inden itu. Jadi uang inden itu saya inden harus bayar 10% dari harga MT ini. Karena saya belinya cash. Kalau belinya kredit saya kurang tahu ya, DP-nya harus berapa dan cicilannya berapa. Karena saya harus cash, saya harus bayar duit inden itu 10% dari harga MT. Harga MT-nya saya dapat harga 49,8 lupa saya. Pokoknya harganya 49,8, dapat potongan kalau enggak salah 700 atau 800, jadi total 494 kalau enggak salah. Jadi setelah saya bayar uang inden itu sekitar 5 juta kalau saya bayarnya, itu ternyata uangnya enggak di setorin ke bagian bendaharanya mungkin ya, bagian keuangannya. Terus enggak ada input dari salesnya ke komputer. Karena enggak ada input, setelah 3 bulan itu enggak ada motor yang datang. Nah, setelah itu saya harus nunggu lagi 3 bulan. Itu langsung ditanganin sama kepala dealernya. Jadi saya sudah enggak lewat salesnya lagi karena salesnya enggak amanah. Jadi saya transaksi langsung ke kepala dealernya. Setelah 3 bulan datang, saya cuma dapat bonus helm Yamaha Vixen, bukan helm MTX sesuai yang dijanjikan pertama. Kata si kepala dealernya, helm MTX itu cuma ada selama masa promo. Nah, sedangkan yang dijanjikan si sales yang pertama saya melakukan transaksi itu, saya dapat Yamaha MTX sama jaket MT
25. Tapi ternyata setelah motor turun, saya cuma dapat helm persis itu, helm car gloss Yamaha Fiction yang bulat. Bulat aneh seperti astronot. Terus sama jaket dealer yang sama sekali enggak bagus-bagus sama sekali. Jadi puring bagian dalamnya warnanya pink. Terus jaket luarnya itu bisa tembus pandang sampai ke dalam. Enggak kebayang kalau itu buat trading, pasti bisa tembus apa? Tembus anginnya. Kayaknya cuma itu doang ya, kelebihan sama kekurangannya. Sama saya pakai MT25 ini selama 6 bulan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau yang buat nonton sampai selesai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Juga kalau yang komen atau tanya silakan, nanti saya pasti balas kalau saya tahu ada yang komen. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.